Lagi proses pembuatan kapurung Toraja, makanan dari sagu khas Palopo Toraja. Bahan-bahannya banyak. Ini bahannya ada kacang goreng, ini nanti kita tumbuk campur cabai. Kemudian tadi kita kupas jagung, siapin jeruk nipis, siapkan masakannya di sini. Ikan bandeng, dikeluarin tulangnya, terus tomat, terus cabai. Cabai diulek sama ibu-ibu. Sama ini sayurannya, sayur apa teh? Kangkung ya? Kangkung sama bayam kacang, jagung. Terus ini air panas untuk nyiram, nyiram sagunya. Terus ini terasi. Nih sagunya nih, segini aja. Terus ini bumbu kuah ikan, terus bawang-bawangan nanti. Oke, kita bikin kuahnya dulu. Warungnya di atas. Sagunya kita pakai air panas ini. Dingin. Oh, pakai air dingin. Sagunya di diputar-putar dulu, diaduk-aduk. Pakai air dingin. Nanti setelah itu disiram air panas. Oke, ini bumbu ikan bandengnya dikeluarin tulangnya dulu. Sambil kita kacang gorengnya tadi ini kita tumbuk dulu sampai hancur. Oke, kita siram dulu air panasnya. Nanti dia berubah sendiri. Oke. Oh, enggak dikocok dulu. Oh, ya. Dia berubah sendiri ya. Harus kenceng. Harus kenceng. Harus kuat ya. Terus. Terus. Jadi nih, tinggal pinggiran-pinggirannya aja. Nah, di spiller katanya muka tukang aduk ya. Oke guys, jadi kapurung guys. Ya ada ahlinya langsung dari Palopo. Sekarang di KPP. Pas ya ukurannya ya? Ya. Mantap. Genius, senior ini. Ikan sambil makan tulang ikan. Oke, selanjutnya nanti tinggal diliuk. Habis itu dicampur di kuah. Tumbuk dulu kacangnya, kacang goreng sampai hancur untuk bumbunya nanti. Ini kuah sayur ada campuran bayam jagung. Pen dulu, ini pakai sumpit ya? Ya, biar tidak lengket. Terus, biasanya dari souvenir nikahan. Oke, okay. Ini sudah dibikin. Nah, kalau kita Toraja Palopo tuh dibikin seperti ini. Bikin bulat-bulat. Jadi nanti sekali suap langsung telan, jadi nggak dikunyah. Nanti mana hasilnya? Nah, hasilnya. Awas kok hidup. Ini ada anak kecil mengganggu. Nih, nanti seperti bakso. Dikira halus. Kolam renang. Nanti tinggal disedot, tapi tunggu habis dulu. Nanti kita campur lagi bumbu kacang yang ini. Sama campur ikan. Lagi nanti ikan yang kita sudah kupas. Ini prosesnya apa sih? Lagi di Toraja kalau begini nih. Dibikin kayak bakso, pakai sumpit, diputer-puter. Nah, ini udah jadi nih. Nih. Kayak bakso, nanti kita campur lagi sayur, sambal sama ini. Kuah ikan bandeng. Mahali uka purung. Menu sore-sore. Ini menu wajib di Toraja dan Palopo. Baru tak baru ini? Nambah orang ke Palopo? Hmm. Umbaya kan sulit panu deh. Nanti kita pakai cek.
Ya tuan suruh yang palu nanti teh. Oke, kapurungnya sudah jadi nih. Nih kapurungnya. Ini ikannya kita masukin yang udah ditumbuk tadi. Kacangnya juga masukin nih. Mantap. Terus kacangnya dimasukin juga. Terus diaduk-aduk. Dan di sini ada sambal terasi. Nanti masing-masing. Sana ada sayur kacang, sayur bayam, sayur kangkung. Terus nanti sesuai selera pakai asam, jeruk nipis masing-masing. Kapurungnya sudah jadi. Dicampur tuh. Taruh kok. Ini sudah ready. Ini lagi diaduk-aduk. Bumbunya sudah masuk. Oke. Sambal terasi, ada jeruk nipis. Ada sayur bayam, campur jagung, campur kangkung, campur kacang, dan kuah ikan bandeng. Udah siap nih guys. Kapurung ready, kapurung. Buh, mantap. Sambal terasi. Mantap. Merasa guys. Hai hai hai. Tuan rumah. Ini tuan rumahnya. Ini orang Monyet Lebang. Ini ada Bekasi. Ada Lebang. Ada Posi. Ada Giselle. Ada Guido. Ada Rera. Yang lain belum datang. Kita habisin dulu. Makan piringnya segentong nih. Biasa belum sih maboni kayaknya. Ya temo lempan itu tangan laku. Cabe, tomat. Dari yang dah tua dia lagi sel, foto lain lagi sel. Aku dah tua. Ini indah kah? Mantap. Woi indah tua. Dia tuh nama ngapa lalu ah? Apa dia lah nala lan? Mantap ya. Mantap, mantap. Dewi. Hai.